permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Persiapan batin. Mikir-mikir. Saya baca skenario berulang-ulang. Saya resapi, saya hayati. Di saat membaca, Mas minggir, Mas. Saya mencoba menghilangkan diri saya. Mas, minggir. Sebentar. Sehingga pada saat syuting, saya mencoba meleburkan diri saya secara total. Iya, lalu sehingga saya merasa bahwa Sukma yang saya perankan bukan Sukma Andi lagi, melainkan tokoh yang saya perankan pada saat itu. Itu tidak canggung, Mas Andi. Kami senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Setelah kita berpisah belasan tahun. Pak RT memberikan koran ini pada saya. Dan saya sangat senang sekali Andi bisa jadi terkenal begitu rupa. Ini berkat bimbingan Bapak dan Ibu, Andi bisa jadi orang. Dan ini juga berkat doa kalian berdua. Thank you.
Maaf, Pak. Andi. Sini. Kenalkan, ini adalah sahabat-sahabat. Ya, sahabat Papa. Papa dan Mama dulu banyak berutang budi pada beliau. Kau sudah dewasa. Andi. Beliau ini adalah penggemar berat kamu. Tidak boleh sombong, Andi. Papa, aku capek. Mau istirahat. Andi. Dinda. Om Andi. Om punya hadiah untuk kamu. Makasih, Om. Aku senang sekali, Andi. Sejak kematian Mas Sony, Adinda tidak kehilangan figur seorang ayah. Kamu bisa menggantikan figur Mas Sony. Sudahlah, Mbak. Tidak usah Mbak cerita tentang Mas Sony lagi. Dia kan sudah tenang di alamnya. Oh ya, Mbak. Mbak sudah nemuin Papa? Iya. Emang kenapa? Aku heran. Tumben Papa kedatangan tamu orang kampung seperti mereka. Emangnya dosa kalau jadi orang kampung? Kabarnya mereka teman lama Papa. Mungkin mereka kesini untuk mencari kerja. Dan sepertinya Papa menerima mereka kerja di sini. Mbak, tampang kucel dan kusam kayak gitu, jadi babu atau kacung, akan bikin malu majikannya, Mbak. Hus, kamu ini seperti anak kecil aja sih. Apa-apaan sih? Oh ya, Ibu Muna, kalau mau ketemu sama Andi sekarang, ayo masuk, saya temenin. Iya, misi Pak. Iya. Bulan dan bintang yang gemerlapan, bulan dan bintang yang gemerlapan. Oh, di malam ini suasana menjadi indah dan rasa bahagia. Marilah mari hai kawan-kawan. Siapa yang menyuruh kamu masuk kamar? Maaf, tadi saya sudah mencoba mengetuk pintu, tapi Nandi tidak mendengar. Oh iya? Ada apa kemari? Mas Baharudin memanggil Nandi. Mas, kau pikir siapa papaku? Papaku itu majikanmu, tahu nggak? Panggil dia Tuan. Tuan! Iya, baik. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nak, emangnya aku ini anakmu? Jangan panggil aku Nak. Den Andi, tahu? Baik, Den. Sia. Semua manusia dilahirkan dalam derajat yang sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada juga yang rendah. Semua manusia sama. Sekarang minta maaf pada Bu Muna. Ma, please dong, Ma. Minta maaf kata Mama. Ayo. Cium tangannya. Ma, jangan keterlaluan dong, Ma. Aku hanya ingin mencium tangan Papa dan Mama. Cium tangannya kata Mama.
Mari makan. Sekalian ajak Pak Ahmadnya. Ayo. Apa-apaan ini? Ma, kenapa kita harus makan dengan mereka, Ma? Mereka kan cuma kacung. Andi, kamu jangan asal bicara ya. Mereka ini kan... Mas, dia itu majikan kamu. Kamu tuh babu. Andi! Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tahu Bu Muna ini adalah... Jangan... Apa-apa? Lanjutkan. Cukup deh. Den Andi, tidak usah bertengkar. Biar kami berdua makan di dapur saja. Ya. Apa Andi menyakiti perasaan ibu? Tidak. Andi anak baik. Lalu kenapa ibu menangis? Aku sedih, Pak. Aku menangis karena aku tidak bisa mengatakan pada anakku kalau aku adalah ibu kandungnya. Sabar. Suatu saat nanti Andi pasti tahu siapa kita sebenarnya. Tidak, Pak. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan mengatakan padanya sampai kapanpun. Demi kebaikannya sendiri, aku tidak akan mengatakannya. Tapi kenapa ketenaran menjadikan dia begitu angkuh dan sombong?
sudah dulu ya. Halo sayang. Enak ya, kamu dikerubutin sama cewek-cewek cantik ya. Cemburu ya? Enggak. Jangan khawatir, cintaku hanya untukmu. Alah gombal kamu. Ani, Lisa. Bodan, kok kamu ada di sini? Iya. Aku diajak sama Andi, katanya mau dikenalin sama produsernya. Iya. Wah, sahabatku ini memang baik pada calon istriku. Namanya juga berteman, jadi kita harus saling membantu. Terima kasih Andi. Iya. Ayo kita pergi saya. Iya. Ayo Andi. Kamu bisa jadi artis top nanti. Malam, Den. Malam, Den. Malam, Den, malam, Den. Lu kenapa nggak buka pintu buat gua? Nggak denger, Den. Nggak denger, nggak denger. Andi! Papa? Apa-apaan kamu? Ayo cepat kamu minta maaf. Andi, ayo. Kenapa, Pak? Kenapa Papa tega memukulku demi untuk membela keparti ini, Pak? Kurang ajar kamu. Tuan. Jangan, Tuan. Jangan pukuli Andi, Tuan. Saya mohon. Maafkan saya. Bukan. Mungkin saya yang salah. Siapa mereka itu? Kenapa Papa selalu membela mereka? Iya sayang. Gimana? Jadi nggak kita makan malam sekarang? Iya, tentu jadi. Sekarang aku jemput kamu. Sesudah itu kita langsung ke restoran, ya? Oke deh, bye. Kapan kamu mau terus terang sama Bondan? Bondan itu sahabat baikku. Aku tidak ingin mengkhianatinya. Tapi suatu saat aku akan terus terang dan mengatakan bahwa kita saling mencintai. Bener ya, aku tuh udah gak tahan sama dia. Iya sayang, sabar ya. Bondan? Oh, begini ya. Tenang. Sebaiknya duduk dulu, kita bicarakan baik-baik ya. Aku tidak sudi mengotori pantatku duduk di dekatmu. Andi, kau ini sahabatku. Dan
kau juga tahu aku sangat mencintai Lisha. Tapi kenapa kau tega merebutnya? Tenang dulu, Dan. Semua bisa aku jelaskan. Gak usah. Semuanya sudah jelas. Kau memperalat Lisha untuk memperalat aku. Jadi akulah yang badutnya di sini. Tapi aku doakan semoga kalian bahagia. Baju yang kamu setrika kemarin. Kenapa, Den? Banyak tanya, cepat. Maaf, Den. Saya tidak sengaja merusak baju Aden. Apa? Ini kau dari syuting, tahu nggak? Maaf, Den, saya benar-benar tidak sengaja. Pakai alasan lagi? Kurang ajar kamu. Keringlah sudah rasanya hati remataku ini sudah banyak yang perbuatan istrimu ini. Masya Allah. Ibu, sudah keterlaluan anak itu. Aku yakin kejadian ini tidak akan terjadi apabila dia tahu siapa kita sebenarnya. Terlaluan. Ini nasibku. Semoga Pak, jangan Pak, jangan. Biar bagaimanapun dia anak kita. Anak kita, Pak. Diriku hampir tak mampu. Jangan. Semoga aduh, jam berapa ini? Ini. Baca. Oke, Mas. Andi. Iya. Abis syuting mau kemana? Kemana ya? Ke kafe yuk, biar nggak bete. Besok syuting pagi dan saya nggak mau telat sampai lokasi. Yaudah, kalau gitu gimana kalau minum aja? Abis itu pulang, janji. Boleh juga. Dek, sorry dek. Scene 15 kayaknya gue pending dulu nih. Nanti kita ambil sekitar jam 4 sore. Emang kenapa? Gini, gue pengen waktu lu ngejar Vera dalam guyuran hujan deras, ada kilatan petir yang menyambar. Jadi anak art minta waktu 4 jam untuk adegan yang kayak gituan, Di. Ya udah, kalau begitu berarti gue bisa cabut dulu dong ya. Iya ya, tapi jam 3 lu ada standby di sini ya. Iya. Oke, bos. Tas gue tinggal ya. Oke. Yuk. Yuk.
Gue pergi ya. Menikah? Teganya kau mengkhianati aku, Lisa. Aku minta maaf. Aku mohon kamu ngerti. Kamu juga tahu sendiri. Dulu sebelum aku kenal sama kamu, aku lebih dulu kenal sama dia. Dan aku sudah sering kemana-mana berduaan sama dia. Tapi kenapa? Kenapa kau mau denganku, Lisa? Aku disuruh sama Andi. Dia gak mau kalau kamu kecewa. Karena kamu sudah sangat berjasa buat karir dia. Hubungan aku sama dia bisa berlarut-larut dong. Mendingan kita terus terang aja deh sama dia. Jangan. Jadi aku harus bagaimana? Iya, halo. Halo, Lisa. Bagaimana dengan acara pemotretan kita di Ancol? Iya kan saja. Iya, jadi. Oke, okay, bye. Bye. Sekarang aku akan antar kamu ke rumah si Bondan, ya. Yuk. Semua yang ada tiada. Enaknya kita ke sana atau kemana ya? Ah, kalau ke sana bagaimana? Oh, ya udah ke sana aja. Bagus kan? Lihat tuh. Bunganya yang merah itu bagus kan? Itu akan berubah. Ada yang hidup senang. Oh, menjadi susah. Ada saat sedih. Ada saat gembira. Penuh dengan cinta. Tangis dan tertawa. Itu artinya Andi menyerahkanmu padaku. Kau harus menikah denganku, Lisa. Enggak. Aku bukan piala bergilir yang bisa dikasih sama siapa aja. Aku cinta sama Andi. Dan dia juga cinta sama aku. Jadi tolong kamu jangan ganggu kami lagi. Sekarang udah gak ada yang dibicarakan lagi. Permisi. Lisa. Lis. Lisa. Sial. Aku pengen banget main bareng kamu terus. Pada setiap sinetron apapun. Soalnya aku senang banget bareng sama kamu. Tapi aku juga merasakan ada energi baru setiap aku acting dengan kamu. Sama, aku juga. Aku tuh senang banget kalau main sama kamu. Makanya banyak yang bilang actingku tuh bagus banget. Oh ya? Iya. Kalau gitu kita pas dong berdua. Makanya aku sering betah di lokasi karena ada kamu. Lalu cowok kamu? Terus Lisa kamu gimana? Ya udahlah, kita enjoy aja, cuek aja. Jadi kita bisa selingkuh dong. Saat sedih ada saat gembira. Penuh dengan cinta. Tangis
Kamera oke, kamera. Oke, bos. Pemainnya mana, bos? Ah, gak tahu nih. Astrada. Ya. Mana pemainnya? Iya, iya, iya. Cepet panggil dong, udah motik nih. Iya, iya, iya. Bagaimana mau kerja? Tau begini, mendingan gue di rumah aja. Iya. Ayo, 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 kerja. Ayo, ayo, bos. Bawa waktu. Ayo, cepet, cepet, cepet. Buruan dong. Adi sama Vera mau ditik nih. Eh, bawel ya. Emang situ yang kerja? Gue juga capek kerja seharian. Bodoh, emang gue pikirin? Oh, gembel. Dik, sini Dik. Kamu blocking dari arah sana, ya. Begitu kamera zoom, kamu dialog ya, oke? Okay? Kopi mulu. Halo, polisi. Halo? Ya, betul, saya sendiri. Apa? Andi ditahan? Ya Allah, Ma. Pa, Papa tahu. Aku nggak mungkin pakai barang haram itu, Pa. Pa, aku dijebak, Pa. Aku dijebak. Iya, Papa tahu. Kamu tidak mungkin memakai barang haram itu. Iya, Pa. Tolong keluarkan aku dari sini, Pa. Iya. Sabar ya, sayang. Papa sama Mama akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengeluarkan kamu dari sini. Ma, Pa, Ma. Aku tidak ingin karirku hancur. Cepat, keluarkan aku dari sini. Iya, Pa. Kamu harus sabar, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon padamu, selamatkan anakku. Selamatkan anakku sekiranya dia di pihak yang benar. Tolonglah dia, ya Allah. Kaulah yang maha adil, pengasih dan penyayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Kabulkan doaku hamba yang dinanti. Sudah banyak air mata karena kesedihan. Tak tahan lagi.
Waalaikumsalam. Ya betul, saya sendiri Burhan. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Alhamdulillah, orang yang menjebak Andi sudah tertangkap. Dan sebentar lagi Andi bebas, Ma. Benar, Pak? Iya. Anda bebas. Andi. Peluk Mama. Ma. Mama senang sekali kamu bebas. Kalau begitu sekarang kita pulang. Iya. Tunggu dulu, Pak. Aku ingin melihat orang yang menjebakku. Mas, saya tahu ini bukan perbuatan Mas. Tapi kenapa Mas mengorbankan diri? Kenapa, Mas? Maaf saya buat tahanannya. Iya. Astagfirullah. Pemirsa, mari kita ikuti berita berikut ini. Andi Baharudin akhirnya dibebaskan karena dia tidak terbukti bersalah. Dan seperti yang kita lihat, sekarang dia sudah dibebaskan. Bung Andi, bagaimana perasaan sudah dibebaskan? Permisi dong, permisi. Bung Andi, sebentar. Bung Andi, beri penjelasan kami sebentar, Bung Andi. Tolong, Bung Andi. Sebentar saja, Bung Andi. Bung Andi, Bung Andi. Bung Andi. Brengsek. Kurang ajar. Bagaimana dia bisa dibebaskan? Biar lagi. Kalian pergi dulu sayang. Aku kedatangan tamu agung nih. Dah sayang. Hai. Ya bos. Hey John. Gua butuh bantuan lo. Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat bos Bondan? Hey, tolong selidiki siapa yang berani menggantikan Andi. Beres. Kumpulkan anak buah. Aku membutuhkannya nanti. Ada orang yang perlu diantar ke neraka. Itu sih urusan kecil. Tapi dasar brengsek lu. Kalau bisa kagak perlu kerja, cuma terima duitnya doang. Iya, emang. Kita sih modalnya nyawa, bos. Sampai nanti, Andi. Yuk. Bye. Jangan kalian sakiti perempuan itu. Jika kalian berani menyentuh dia, maka aku tidak akan segan-segan mengebiri kalian. Baik, bos. Kamu tunggu di sini. Enggak, aku ikut, aku ikut. Turuti kata-kataku. Mereka penjahat. Kamu hati-hati ya. Iya. Mau apa kalian? Jangan banyak bacot lo. Astagfirullahaladzim. Apa ini bos? Andi! Jangan! Jangan! Tolong jangan bunuh dia!
sesuatu yang buruk menimpa putraku, ya Allah. Selamatkanlah dia, ya Allah. Selamatkanlah dia, aku mohon, ya Allah. Siapa? Ayo. Yuk pulang. Hei, bangun, bangun, bangun. Loh bos, kenapa? Kok mukanya pada berantakan semua? Muka lo tuh lebih berantakan. Rencana gua tuh Emangnya bajingan itu hebat bos? Sampai bisa mengalahkan anak buah saya semua? Bukan begitu bos. Si Andi itu dibantu dengan dua orang yang sakti. Orang sakti? Sudah, jangan dibahas masalah itu. Tenang bos, tenang. Ai punya berita bagus untuk bos. Berita bagus apa? Orang yang menggantikan Andi di penjara ternyata orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya? Apa maksudmu? Andi itu hanyalah anak angkat. Dan orang tua aslinya hanyalah pembantu yang bekerja di rumah Pak Baharudin, bos. Ini berita bagus. Para wartawan penyebar berita itu pasti akan puas. Itu membantuku, berkorban untukku. Kurang ajar. Kamu tahu mereka itu siapa? Pemuda itu adalah ibu kamu dan Pak Ahmad adalah ayah kandung kamu sendiri. Kamu dengarkan cerita yang sebenarnya. Pada saat itu kamu baru lahir beberapa hari.
bayinya, Bu. Anakku. Habis makan bubuk ya? Kenapa, Pak? Aku sedih, Bu. Bayinya di Rosma meninggal setelah lahir beberapa jam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di Rosma seperti orang hilang ingatan. Dan dokter bilang dia tidak bisa punya bayi lagi. Astagfirullahaladzim. Dia sudah menjadi sahabat baik kita, Pak. Bagaimana kita bisa membantunya? Cup, sayang. Jangan nangis dong, ya. Kamu ganteng banget. Lihat tuh. Bibir sama mata kamu persis sama papa kamu. Ma. Cup. Sudahlah, Ma. Anak kita itu sudah berada di sisi Allah. Dan kita harus ikhlas. Ih, Papa gimana sih? Papa nggak ngerti. Ini anak kita, Pak. Iya, ini anak kita. Tadi baru saja Mama susuin. Ih, Papa gimana sih? Ya? Kamu lucu deh. Mas. Ih, Papa nyebuta. Neng. Gimana keadaannya di Rosma? Seperti yang Mas lihat. Betapa berat
pesan apa ini? Mama pasti tahu. Mama pasti tahu yang sebenarnya kan, Ma? Papa bohong kan, Ma? Itu benar, sayang. Apa yang papa kamu katakan itu benar. Kamu tidak lahir dari rahim mama. Tidak. Aku tidak percaya. Kalian cuma membuat cerita ini sebagai rumor untuk konsumsi infotainment konyol. Andi. Dan Andi, tunggu Dan Andi. Jangan pergi. Dan Andi masih sakit. Jangan. Minggir. Andi, buka Andi, buka. Kamu jangan pergi Andi. Jangan, kamu jangan pergi. Kamu masih sakit. Buka Andi, buka. Buka Andi, kamu jangan pergi. Andi. Kau balik tak lucu.
tidak bisa lama-lama. Iya. Jangan kira dengan menggantikan aku di penjara, aku akan mengakuimu sebagai ayahku. Andi, semoga kau membusuk di penjara. Sudah, keluar. Keluar. Hari ini melelahkan. Hari ini sial. Bu Andi, beri kami jawaban sedikit saja, Bu Andi. Kalau saya bukan anak Pak Baharudin, lalu saya siapa yang beredar? Bu Andi. Pak, tolong jawab, Pak. Tolong, Bu Andi. Beri penjelasan, Bu Andi. Saya tidak mau berkomentar. Membosankan. Sedikit saja. Sedikit saja, Bu Andi. Kita lihat saja, Andi. Sampai kapan kau menutup rapat bau bangkai ini? Bu Andi. Pak Andi. Tolong, Bu Andi. Beri kami jawaban sedikit saja, Bu Andi. Tolong, Bu Andi. Pak, jawab saja, Pak. Bu Andi. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Kasihku telah pergi, tinggalku sendiri, merana dan sakit. Sejati cinta yang murni, ku tak percaya lagi. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Kasihku telah pergi, tinggalku sendiri, menganang dan sakit hati. Hidupku hancur karena dua orang keparat itu. Aku ingin mereka mati. Mati! Anak muda, aku bisa membantumu. Emangnya kamu siapa, orang tua? Tak usah pedulikan aku ini siapa. Pokoknya aku bisa membereskan semua masalahmu. Danyang, Raja Kegelapan, aku pengikutmu, meminta bantuanmu. Ayo tolonglah aku. Tolonglah aku. Sekarang gunakanlah boneka ini untuk menyingkirkan orang-orang yang kamu benci. Tapi ingat, kau akan tahu hukum karmanya.
kamu sendiri yang akan menanggungnya. Hukum karma. Emang gue pikirin. Permisi Bu, apa betul anak ibu? Jangan-jangan ibu ada main dengan Bu? Bu, tolong bu, sebentar aja bu. Bagaimana Bu? Siapa ceritanya bu? Wartawan, dengan siapa mereka bicara? Ah, wanita brengsek itu, gawat. Dia bisa buka mulut. Ya, mari kita coba boneka Mbak Murad ini. Bu, kita perlu klarifikasi lah, Bu. Kenapa, Bu? Rencana gagal. Perempuan tua itu
bisa membongkar rahasia. Dan kamu harus segera menyingkirkannya. Ayo Andi, bunuh perempuan itu. Ayo bunuh perempuan itu. Ada seorang kru film yang menyaksikan perbuatan Johnny. Syukurlah mas, dialah yang bebaskan aku. Tolong Dek Baharudin katakan, siapa yang mencelakai istriku? Maafkan kami mas, yang melakukannya Andi. Ya Allah. Masya Allah, Andi. Andi gagal menjadi orang. Itu adalah kegagalanku sebagai seorang ayah. Dan menggenggam segala nasi. Jangan kau ambil nyawanya. Berilah dia kesempatan. Itu dia bos. Ya bos, itu orangnya bos. Itu dia. Dan menggenggam segala nasi. Dia lagi sendirian. Ayo kita habisi dia. Bunda, mau apa kau? Nggak usah nanya. Tentu aja untuk habisin lo. Tidak. Kalian, habisi dia. Oke, bos. Ayo, tinggalkan. Ya Allah yang menggenggam langit dan bumi beserta isinya. Ya Allah yang menggenggam langit dan menggenggam segala nasi. Jangan kau ambil nyawanya. Beri... Selamat siang. Yang terlihat saya berada di rumah Andi Baharudin. Andi meninggal dalam usia relatif muda, yaitu 28 tahun. Dia adalah salah satu korban pembunuhan yang sampai sekarang belum diketahui siapa pembunuhnya. Dan sekarang polisi sedang menyelidiki kasus ini. Untuk berita selanjutnya kami serahkan kembali ke studio. Selamat siang. Dan ku merasakan berpisah dengan
wabarakatuh. Maaf, Pak. Jenazah siap dimandikan. Silakan, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa itu? Ada apa, Pak Ustaz? Kamu tidak melihatnya? Melihat apa, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Melihat dua makhluk berwajah menyeramkan itu ya? Dinda melihatnya? Adinda, jangan mengganggu Pak Ustadz ya. Ada apa Pak Ustadz? Sebaiknya mari kita lihat mayatnya ke dalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, ada apa dengan mayat Andi, Pak Ustaz? Saya sendiri tidak tahu, Pak. Sewaktu mayat Andi kami tinggalkan sebentar untuk mengambil air, tiba-tiba saja tubuhnya sudah dipenuhi kutu-kutu ini. Ya, kayaknya untuk menghilangkan kutu-kutu itu, tentu saja kami minta izin pada Bapak untuk menyirami obat serangga ke jenazah Andi. Lakukan saja apa yang baik menurut Pak Ustadz. Tapi kami mohon jangan sampai orang luar tahu dengan keadaan Andi yang sebenarnya. Kami takut orang akan negatif terhadap Andi. Insya Allah, kami akan menjaga rahasia ini, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Mari, Mas. Mama juga. Eh, Noni, Noni. Baru datang. Eh, ya, ya. Ayo, ayo, angkat-angkat. Hati-hati ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan. Yang depan angkat. Yuk, angkat yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, bagaimana ini? Katanya sudah diberi obat kutu. Maaf, sewaktu kami kafani, memang sudah tidak ada, Pak. Pergi sana! Pergi! Tolong, bantu Pak Ahmad. Kami takut, Pak. Burung-burung itu sangat liar. Baca bismillah. Ayo, bantu Pak Ahmad. Ayo. Pak Ustaz, bagaimana cara mengusir burung-burung itu, Pak Ustaz? Lihat, mayatnya Andi diserang burung gagak. Mengerikan ya. Kutuk ibunya kali. Ya Allah,
Ampunilah dosa anakku, ya Allah. Ayo, ambil balok itu dan usir burung-burung. Ayo. Jangan lupa baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Lihat itu. Wow, Akbar. Andi. Ya Allah. Ma, kenapa kau hukum dia seperti ini? Ma, tenang, Ma. Ya Allah. Ma, sabar. Andi. Kau nangis? Kenapa tangan Om dingin? Om sakit ya? Kenapa sih? Om mandi diam aja. Adinda ngomong dengan siapa ya? Adinda, kamu bicara dengan siapa, Nak? Om Andi, Ma. Om Andi? Iya, Ma. Tadi Om Andi datang ke sini buat nemuin Dinda. Sayang, Om Andi sudah dipanggil oleh Allah. Dia tidak mungkin kembali lagi ke sini. Tapi, Ma, tadi Om Andi benar-benar ada di sini. Adinda, kamu pasti sedang menghayal. Mama tahu, Adinda pasti sangat merindukan Om Andi. Sama seperti Mama yang merindukannya. Tidur? Belum, Ma. Iya. Ya Allah, dosa apa yang dilakukan Andi sampai Allah menunjukkan kuasanya? Ada apa makhluk itu? Makhluk yang menyeramkan. Kenapa mereka harus terus menjaga? Apa mereka itu jin? Apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Ya Allah, itu karena Andi. Bukankah makhluk itu yang tadi aku lihat? Sedang apa? Hei, kenapa kalian menyiksanya? Ini adalah hukuman untuknya. Karena selama hidupnya dia berbuat zalim kepada kedua orang tuanya. Ayo, lepaskan rantainya.
Pak Kiai, lepaskan saya. Lepaskan saya. Tolong saya, Pak Kiai. Pak Kiai. Astagfirullah, ya Allah. Pak Kiai, lepaskan saya. Lepaskan. Tolong saya, Pak Kiai. Pak Kiai. Lepaskan dia. Lepaskan. Tolong saya, ampuni Pak Andi. Ampuni dia. Tolong. Pak Kiai. Tolong. 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 Tolong lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tolong. Tolong. Tolong, lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan dia. Tolong ampuni dia. Tolong lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan dia. Tolong ampuni dia. Tolong. Tolong ampuni dia. Tolong lepaskan dia. Selama hidupnya dia mendapatkan kesempatan. Hanya Allah lah yang dapat mengampuni. Kami hanya menjalankan tugas. Jangan halangi tugas kami. Tidak. Tidak. Tolong. Tolong. Pak Kiai, tolong. Andi. Andi. Tolong, Pak Kiai. Andi. 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 Sadar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tangan Bapak kenapa? Apa yang terjadi? Kok bisa sampai begini? Tidak tahu. Aku ambil obat dulu ya. Iya. Ya Allah, ampuni segala dosa Andi. Akulah yang salah. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak Ustadz? Mau pulang, Pak. Pulang? Saya antar, Pak Ustadz. Oh, tidak usah, tidak usah. Aduh. Pak Ustadz, kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin Bapak tidak akan percaya. Ini semua berhubungan dengan Andi, Pak. Astagfirullahaladzim, Andi. Ya, halo. Selamat siang, Pak Baharudin. Kami ingin memberitahukan ini bahwa Pak, pembunuh saudara Andi sudah menyerahkan diri. Siap, Pak. Iya, Pak. Itu sebabnya kami harap Bapak bisa segera datang ke kantor kami untuk konfirmasi kasus Pak Ahmad. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Saya datang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ada apa, Mbak? Tidak apa-apa, Mas. Kami ingin tahu pembunuh Andi. Ya, sudah. Tidak apa-apa. Ayo, kita masuk, ya. Ustaz. Mari, saya masuk dulu, ya. Jadi kamu, Bondang, yang membunuh Andi? Si brengsek itu telah merebut wanita yang aku cintai. Apa? Jadi hanya karena perempuan kamu rela membunuh anakku dan kamu rela dipenjara? Ya? Hah? Dia itu bukan anakmu. Dia itu hanya anak seorang pembantu. Kurang ajar. Cukup. Cukup. Ini kantor polisi. Sudah. Ya, mampus dia. Sudah. Ini kantor polisi. Sudah. Sersan, bodi ya? Siap. Ah.
Hahaha.